Ri. Ri. Gimana? Makan kau? Kapan kamu bisa mulai kerja, Ri? Sabar lah, Ma. Mau kapan? Ingat umur. Iya, nanti, Ma. Aduh, kamu kerjanya tidur doang sih. Itu, Bapak Tua Marhara, ada kenalan-kenalannya di Jakarta. Mendaftarlah kau ke sana. Datang kau jam 12 siang. Udah lama. Nanti aja itu. Nanti kapan lagi sih, Ri? Capek mama ngeliat kau di rumah. Gak ada kerjamu. Nanti aku cari kerja. Mau sampai kapan? Mau sampai mama mati? Iya. Uruslah dirimu sendiri sana. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ada keperluan apa? Saya mau wawancara kerja, Pak. Sudah ada janji? Saya sudah buat sebelumnya. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Dio. Oh, dengan Pak Dio. Ya. Baik, silakan ruangan Pak Dio. Permisi, Pak. Ya, masuk. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Silakan duduk. Ya, terima kasih, Pak. Arya? Iya, Pak. Boleh saya lihat CV-nya? Silakan, Pak. Tinggal di mana, Rik? Tinggal di Bojonggede, Pak. Oh, Bogor. Iya. Boleh langsung perkenalkan diri dulu, nama, tempat tanggal lahir dan pengalaman? Nama saya Ari Kalomon Sihombing, lahir di Jakarta 18 Februari 1997. Saya lulusan dari Universitas Impian, Fakultas Hukum. Saya menempuh 4 tahun pendidikan. Untuk pengalaman, saya belum ada, Pak. Boleh disebutkan SWOT diri kamu? Kalau untuk kelebihan, saya ahli dalam menganalisa. Tapi untuk kelemahan, saya orangnya temperamen. Tunggu. Pekerjaan yang nanti kamu jalani cukup berat loh. Apa kamu bisa bekerja di bawah tekanan? Saya akan usahakan untuk mengontrol diri saya, Pak. Dan saya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target perusahaan ini, Pak. Selama kamu kuliah, kamu nggak pernah ikut kegiatan organisasi atau penelitian? Tidak ada, Pak. Oke. Kamu kan sarjana hukum. Kenapa mau mendaftar di perusahaan pertambangan? Saya mau gelarnya. Kan bisa jadi hakim, jaksa, atau pengacara. Ari, kamu magang ya di kantor pengacara Tulang Bonar? Nanti ya, Pak, kalau aku sempat. Supaya kamu jadi pengacara top, macam Hotman Paris? Iya, nanti ya, Pak. Libur semester ini ya, mulai magang. Biar Bapak telepon Tulang Bonar. Nanti ya, Pak. Bulan Juli ini aku banyak kerjaan, Pak. Nanti-nanti terus. Mau kapan kamu mulai magang? Dari tadi aku pun tak kawan, Gap. Ya bentar, Pak. Oh, melawan kau. Bukan yang melawan, emang kerjaanku banyak, Pak. Sudah merasa hebat kau. Merasa hebat. Apa ini? Halo, Ari. Ari, jangan ngomong. Kamu sudah wawancara ini, ya? Iya, apa? Kalau begini, gimana kamu bisa kami terima? Maaf, Pak. Tadi saya tidak fokus. Gini aja. Ini CV kamu kembalikan. Dan saya belum bisa terima kamu. Tolonglah, sudah datang jauh-jauh, Pak. Kamu dari kampus bagus, kok wajar kedatangan gini? Hubungannya kampus sama wacana ini, Pak. Kamu lawan. Belum jadi karyawan aja udah melawan. Sapang! Wah, mantap! Apaan ini, bos? Enak banget!
gue yang bayar. Orang jauh sih. Oh, udah lama gak kelihatan di gereja. Kemana aja lo? Salah sih, Bu. Oh iya, lo kan bisa main gitar. Si Raja lagi sakit, gak bisa main gitar. Gimana lo yang gantiin? Duh, jangan gue deh. Ini cari yang lain. Yalah, lo pasti bisa. Lo kan jago. Ya dulu sih. Gimana ya? Gue udah lama gak main gitar. Udah lah, coba aja, Ri. Nih, gitarnya. Ya, nanti gue coba ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk taat dan mengerjakan keselamatan kita untuk tidak gentar. Ini mau tanya di sini, di antara anak-anak kami sekalian, ada nggak di sini yang jarang datang ke gereja? Ari. Yang mana Ari? Oh, kenapa Ari? Aku begitu jauh darinya, dari Sang Pencipta. Aku menyesal atas apa yang telah ku berbuat. Kesaksian, pelayanan, dan bersekutu di gereja telah lama ku tinggalkan. Kini semua yang ku berbuat tidak ada gunanya. Andai waktu bisa diputar, aku ingin mengulang semuanya dan menghapus kesalahan-kesalahan yang telah kuperbuat. Kini aku sadar, aku tidak bisa melakukan semuanya tanpa uluran tangannya. Allah, Bapa yang berkuasa.